Sahabat Alzi Alzheimer's Indonesia, saya Gian Puratmanca. Kita ketemu lagi dalam video singkat untuk tips dan juga trik menjadi seorang caregiver bagi ODD atau orang dengan demensia. Nah, ada kehadiran orang baru di tengah anggota keluarga seperti misalnya memasuki dunia pernikahan, tentu akan juga bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru apabila ternyata di tengah anggota keluarga itu ada ODD atau orang dengan demensia. Saya sudah tersambungkan di Zoom bersama sahabat saya, ada Elia di Tangerang. Eli. Halo Kak Giri. Waktu pertama kali Eli berkenalan kemudian juga memiliki hubungan khusus dengan suami yang sekarang itu, waktu itu ya, gimana nih caranya waktu menerangkan tentang keberadaan mama yang ODD? Kebetulan aku sama suamiku dulu waktu kita masih pendekatan gitu ya, kebetulan dia witness sendiri sih, melihat sendiri perjalanan mamaku dari kalau bisa dibilang masih sehat, kemudian ada gejala sedikit hingga gejalanya makin berat, sampai perjalanan juga mamaku terdiagnosa akhirnya demensia Alzheimer gitu. Jadi dia melihat sendiri nih perubahannya, makin lama beliau kondisinya ada perubahan perilaku, sempat lupa, sempat hilang gitu. Jadi pasanganku sih kebetulan alhamdulillahnya dia melihat sendiri ya perjalanan itu. Jadi dibilang kaget enggak, cuman memang perlu adanya diskusi dan meyakinkan juga sih dengan kondisi mamaku, apakah masih gak apa-apa nih hubungannya dijalanin gitu. Kekhawatiran itu wajar ya Eli. Jadi tapi ada gak di awalnya waktu itu khawatir entah bukan cuman pasangan tapi keluarga calon pasangan ini nanti akan menerima keberadaan Eli dengan mama gak yang ODD? Ada gak sempat kekhawatiran itu? Pasti ya, karena kan Alzheimer ini penyakit yang unik dan mungkin belum common ya. Di lingkunganku sendiri aku merupakan hal yang baru gitu. Mau cerita ke teman-teman, mereka sendiri juga bahkan gak pernah dengar Alzheimer itu apa gitu ya. Jadi untuk pasangan sendiri juga dia lumayan wow, baru-baru tahu nih ada penyakit kondisinya begini gitu. Jadi kekhawatiran itu sangat besar ya di awal-awal, apalagi mengarah ke hubungan yang makin serius. Aku juga makin khawatir apakah keluarga pasangan akan menerima atau enggak. Cuman memang satu hal sih yang aku minta ke pasanganku saat itu, tolong diceritakan realnya, seada-adanya bagaimana kondisi mamaku dan kemungkinan-kemungkinan terburuk gitu, kayak misalnya memang harus tinggal setelah menikah, akan tinggal bersama ODD, apakah ada concern seperti itu. Jadi hal pertama aku pasti minta pasanganku untuk sharing gitu kepada keluarganya dulu gitu. Alhamdulillahnya sih mereka menerima ya. Ada step yang baru sekarang, Eli. Pada saat Eli sudah memasuki dunia pernikahan, mau tidak mau, ini adalah sebuah keputusan bersama yang harus diambil sebagai pasangan, gitu ya. Tapi ini kan menyangkut dengan keberadaan ODD yang mama Eli. Sempat ada kebingungan nggak bagaimana cara komunikasi sama suami yang sekarang? Pasti ya, banyak banget kondisinya, kayak bahkan simple kayak layout rumah segala macem pun kondisinya mamaku, kita rumah tinggal bareng, mamaku kondisinya harus di tempat tidur kayak gitu. Dari hal kecil sampai hal besar pasti ada kayak pertentangan atau concern-concern yang bertabrakan gitu. Cuman sebisa mungkin sih aku diskusi sama pasangan aku, kira-kira kalau objektifnya kebaikannya untuk mamaku, apakah ini bertentangan atau enggak sama kondisi keluarga kecil kita nih. Kalau memang selama itu tidak ada hal yang merugikan atau hal yang berarti buruk gitu, jadi ya sebisa mungkin sih pasanganku support sih gitu, semua keputusan yang objektifnya baik. Ini bukan Eli, tapi ada beberapa orang yang kadang-kadang menyembunyikan keberadaan ODD ini supaya nanti pasangannya tidak punya persepsi buruk. Nah Eli, bisa kasih tahu apa nih sama sahabat-sahabat caregiver lain yang mungkin sedang mengalami step yang sama seperti Eli untuk memperkenalkan kepada calon pasangan dan sekarang sudah berumah tangga? Apa yang bisa Eli kasih tahu buat mereka? Apa ya, untuk awal sih memang pasti ada di fase denial juga ya, mungkin bukan lebih ke malu tapi mungkin aku sih ngerasain sendiri ya, sempat denial sama kondisi mamaku. Cuman ya memang butuh proses, butuh waktu. Selama kita bisa menerima sih, kalau menurutku ada baiknya untuk jujur ya, karena gak ada gunanya juga untuk membohongi. Selama kita sudah bisa di fase menerima kondisi ODD, lebih enak sih, lebih enak untuk bisa jujur juga ke orang terdekat supaya penanggulangannya atau merawat ODD-nya juga bisa lebih baik. Karena semakin untuk nggak jujur atau denial ya, semakin berat juga buat, bukan buat pasangan juga, tapi diri kita juga akan berat untuk ngerawat ODD-nya. Gitu.
Sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia, hadirnya anggota keluarga baru memasuki dunia pernikahan tentu juga menimbulkan permasalahan baru pada saat di rumah ternyata tinggal juga ODD atau orang dengan demensia yang ada di tengah lingkungan keluarga. Sampai jumpa lagi.